pemusnahan kali ini, jumlah barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan adalah golongan 1 metamfetamin atau yang biasa disebut sabu sebesar 744.308,43 gram, ekstasi 90.515 butir, ganja sebesar 415.004,99 gram. Dengan modus operandi yang tadi sudah diserahkan oleh Karoko Humpro selalu berubah-ubah, dan tentunya Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan seluruh stakeholders juga harus mempunyai taktik dan teknik dalam rangka melakukan pengejaran dan penangkapan